wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bali Official 21 dengan saya Ngelibung 41. Oke, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan membuat konten tutorial cara membuat umpan ikan bawal, medianya media olahan yang dipakai yaitu bahan-bahannya tempe, telur bebek, susu dengkau, dan yang lainnya lagi sama santan garam. Oke, nggak perlu berlama-lama ya, kita langsung cus cara pembuatannya. Oke, buat kalian yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, comment, dan subscribe guys ya. Oke, kita langsung ke tutorial cara pembuatannya langsung. Oke, ini ya bahan-bahan yang harus kita persiapkan untuk meracik umpan itu bawal ya, medianya tempe. Di sini sudah ada bahan-bahannya nih. 1 butir telur bebek. Bisa pakai ayam tapi lebih bagusnya itu pakai bebek. Terus kara, santan kara ya. Terus 1 bungkus susu. Untuk merek lebih enaknya itu pakai yang Dengkau rasa vanila, tapi berhubung ada yang cuma ini ya udah saya pakai ini aja nih. Nah ini udah saya serut ya terlebih dahulu ya. Nah ini kita campurkan ya. Jika sudah tercampur seperti ini, kita aduk merata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk sampai merata. Nah, jika adonannya sudah kalis seperti ini, ya, sudah kalis ya. Kita campurkan 1 telur bebek, 1 butir ya. Lalu kita aduk lagi. Pelan-pelan aja guys, kita aduknya ya. Nah, jadi seperti ini nih adonan yang tadi setelah kita aduk pertama menggunakan santan kara. Setelah kalis, kita campurkan 1 butir telur bebek. Kita aduk lagi dan seperti ini hasilnya. Nah, langkah selanjutnya kita kasih susu nih. Oke, kan 35 gram kita pakai di 20 gram, cukup ya 20 gram, tapi tergantung selera sih ya, bisa digunakan 1 bungkus, tapi kalau buat dengkau tuh 1 bungkus kita campur semua, tapi ini enggak, saya pakai semua, saya tetap pakai di 20 aja, sisa sedikit. Ini susunya rasa madu ya. Dan kita aduk lagi. Tapi lebih enak pakai blender ya, tinggal dipotong-potong tempenya
dimasukin ke wadahnya, campurin semua bahan-bahannya, tinggal di blender. Nah, ketika adonan ini kita pindahkan ke wadah plastik. Nah, sudah ada wadah plastiknya. Tapi lebih bagus pakai plastik yang anti panas ya. Nah, ini dia sudah saya pindahkan ke wadah plastik ya. Tinggal direbus. Oke. Berhubung saya membuatnya ini sudah terlalu malam, jadi buat sementara ini saya bikin seperti ini dulu, saya masukin ke kulkas dan besok pagi tinggal direbus. Oke. Kita rebus ya selama 10 menit sampai 15 menit nih. Oke. Kebetulan air juga sudah mendidih. Mancing awal yang media tempe itu yang sudah saya rebus, dan sekarang kita aduk-aduk lagi ya. Rata lagi, kemudian pasnya kita tambahin kino ya, pemeras, dan teksturnya lembut banget. Campurkan saja. Saya memakai setengah bumbu saja lah. Nah, cukup. Nah, jika sudah keras seperti ini, umpan siap digunakan. Oke, cukup sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Semoga gacor saat digunakan. Terima kasih.